misalkan Mbak Dewi mau menggunakan untuk bedah minor rencananya, nanti menggunakan aja yang di pos. Ini tinggal memindahkan ini aja sampai. Oh, di depan itu aja. Nah, kemudian kemarin juga saya jelaskan ke dokter, blank itu koagulasi dan cutting itu bersamaan bisa dilakukan. Jadi tidak usah mencet koagulasi atau cutting satu-satu, tetapi pada saat dia cutting, pada saat sudah ada koagulan ringan. Kalau di mesin buang mungkin ada blend 1, blend 2, blend 3 seperti itu. Jadi itu tingkat bakarnya, apa namanya ininya, ada sedikit kayak udim-udim putih di sekelilingnya, itu tergantung memang seberapa tebal daerah yang dokter potong dan ininya. Makanya ini memang kalau untuk dermatologi tidak terlalu berat, karena apa namanya, di kulit kelamin, karena tidak untuk seksio, tidak untuk daging yang besar. Jadi blendnya ini standar dibuat yang minim, minimalisir. Kemudian ini cutting hanya murni potong. Ini tadi blend saya ulangi ya, dari sini menu-menunya. Ini blend itu potong dan koagulasi ya, bersamaan bisa. Kemudian pos ini adalah kontak koagulasi. Kalau diulangi dari pemasangan awal bagaimana mas? Oh, pemasangan awal dari alat lepas ini? Lepas. Bisa pertama dulu. Pasang dulu, tak video mas. Oh gitu. Betul. Ini maaf, ini sudah ideal di bawah sini atau mau di atas? Tadi saya mau memperagakan diri, jadi saya taruh di tengah. Di tengah nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, malah sudah tepatnya. Ya, karena nanti ini, di atas ada alat-alat bisa. Alat-alat bisa, atau di bawah nanti juga sesuai yang pendukungnya. Oke, terima kasih. Ini apa namanya untuk switch-nya? Dari ya? Dari ya, mati. Oke, trik. Tinggal koneksikan ke listrik. Kemudian kita tekan tombol belakang, ada on off nya jadi akan sedikit terjadi kalibrasi dengan alat. Nanti kalau ada yang ini belum dilepas sih Mbak Dewi, tidak apa-apa. Jadi tadi ada yang memasang aksesoris itu pada saat mati, kemudian ini dicabut. Jadi seperti ini adalah indikasi ini terpasang pun bisa terjadi kedip. Misalkan ini juga belum di ada masalah di groundingnya. Nah, seperti ini meskipun ini dipasang, groundingnya karena belum terkonek, jadi belum bisa. Jadi harus dikoneksikan dulu. Lep, ini teknik pemasangannya ya. Jadi seperti ini dilepas, didorong aja, tinggal. Jadi ini grounding sudah terpasang dan bisa untuk melakukan tindakan. Kalau masih pada saat memasang ini juga sudah terpasang terjadi merah, berarti ada satu, bisa disimpulkan koneksinya ini dengan plate-nya tidak bagus, bisa disebabkan oleh kabel ataupun jack-nya ini. Makanya saya pesan buat Mbak Dewi dan teman-teman, menggulungnya jangan terlalu kecil kabelnya. Ini tadi saya lihat gulungnya udah kecil ya tadi. Gulungnya terlalu ini, jangan terlalu kecil, nanti menghindari apa namanya putus di dalam, karena putus di dalam ya itu tugasnya Mbak Dia dan teman-teman. Atau mau ganti yang baru ya. Kemudian kalau ini tadi standar dari mata kotor, ini adalah standar internasional PIN 3, itu merek apa aja masuk sini bisa teman-teman. Tapi ini bawaannya ini reusable, bisa disteril dengan autoclave. Suhu berapa mas? Suhu rendah. Idealnya suhu rendah. Ini jangan sampai terbalik. Pin terdekat dua dan terbalik pun tidak bisa. Terbalik tidak bisa. Ya, ini sambil dipegang unitnya dan dorong. Kemudian untuk settingannya memang ini disetting hanya menggunakan potensio ini untuk menaikkan dan menurunkan ini sesuai dengan kebutuhan. Di dermatologi mungkin dokter yang lebih ini menggunakan angkanya tidak besar sekali, tetapi memang sesuai dengan kebutuhan daerah mana yang akan dilakukan pengkotoran. Oke, ini ya secara teknik ininya mengatur intensitas kekuatan dan mengatur intensitas dari kekuatan mesin. Kemudian untuk pensil kotor ini memiliki bawaan dari unit ini adalah sangat banyak sekali jenisnya, karena memang dikhususkan untuk dermatologi
Jadi di sini ada needle, ada pole, ada loop. Di sini memang penggunaannya nanti dirinya dokter yang akan memilih dan akan tapi secara umum dokter ini kemarin menggunakannya hanya ini needle, strike needle, strike needle ada dan ini angel needle-nya pun juga ada. Ini untuk pole-nya yang besar juga ada. Ini knife-nya, pisaunya. Jadi kalau untuk membelah yang standar ini untuk belah. Jadi ini bisa ditukar-tukar, tinggal berputar dan diikat, dipasang, ini dikendorkan, pasanglah. Nah, mengenai kemiringan, oh ini terlalu kendor. Mengenai kemiringan ini memang user sendiri nanti akan memilih agak begini atau begini. Mencetak seperti ini atau agak miring begini itu user yang lebih tahu, tapi kita universal, jadi bisa disetel lurus atau disetel horizontal, jadi sesuai keinginan. Kemudian ini untuk needle juga kemarin dokter menggunakan yang ini karena aplikasinya mungkin kalau needle biasanya untuk bekerja apa needle coba tanya nggak ini kan belum jadi ini punya aplikasi sesuai kebutuhan ini memang kalau mau mencoba silakan Mbak Lydia. Ini 120 watt. Agak tahu mungkin kalau spesial kulit kelamin boleh hanya menggunakan sepertiganya atau seperduanya, tidak pernah saya rasa sampai 60 itu. Kemarin hanya menggunakan malah di angka soft. Dokter itu menggunakan soft malah di angkanya cuma 12 berapa itu kemarin. Itu pun sudah dirasakan cukup. Oh, lambungnya. Lambungnya wangi ya. Kayak bumbu enak. Jadi memang penggunaannya ini dokter yang bisa lebih. Karena memang yang bagus kalau apinya itu katanya tidak terlihat membara-bara itu loh dia. Tetapi terjadi koagulasi karena apinya membara itu terjadi bakar dan udipnya tinggi gitu ininya. Jadi seperti itu. Ini terlihat smooth dan ini. Nah, kemudian apalagi kira-kira yang dipertanyakan ini ya. Oh, ada satu tambahan Mbak Dewi, ini adalah kemarin yang saya kenalkan ke user. Oh, yang mana? Mengenai yang dispo. Dispo misalkan ada pasien yang HIV positif atau HIV AIDS yang tidak mau menggunakan media ini, bisa nanti menggunakan ini. Tinggal dilengketkan. Ini ada KOK menggunakan ini enggak? Iya. Enggak menggunakan dispo juga. Iya. Seperti ini, jadi tinggal dilengketkan, dieratkan. Ya idealnya Mbak Dewi ini dipasang dulu, baru nanti disesuaikan seperti ini. Ininya akan dicabut. Ini dilengketkan di pasien dulu. Ini ada dua, ini ada yang belah. Diokah belah atau tidak? Enggak. Jadi istilahnya bi sama mono, sebenarnya itu hanya istilah. Sebenarnya ini adalah grounding, itu negatifnya ya. Tetapi ada yang belah, ada yang utuh. Nah, memang ada beberapa apa namanya tingkat safety-nya itu kalau dibuat di ini benar-benar apa namanya kontaknya itu di daerah-daerah mana yang di ini kan itu apa ketahuan. Oh, nek enggak kontaknya bagus dia akan berkedip. Kalau yang mono itu memang ya dia. Ini. Waktu dia gini bisa dipakai nggak pak? Apa jadi? Tidak bisa. Tidak bisa ya? Silakan. Tidak bisa. Tidak bisa. Ya, safety. Karena memang safety untuk tidak ada, tidak grounding, tidak. Ini, tidak. Nah, ini pun teknik menjepitnya. Nah, ini. Ini pun kalau yang plate seperti ini atau yang model satu permukaan itu akan apa namanya ini hijau, tapi kalau ini kita harus menempelkan dulu. Nah, baru bisa bekerja. Saya di kotor ini saya bisa. Saya di kotor ojo ya, aku di kotor ya aku. Maksudku seperti itu. Jadi ini menunjukkan kontaknya dengan tubuh pasien siap untuk dilakukan pembedahan tindakan operasi. Ya seperti itu Mbak Dewi ini ya. Untuk alat ini tidak banyak.